Pasal apa? Grup dia sekarang ni antara grup yang terbesar dekat Malaysia. Okay. So tentang projek ni, produk ni, alhamdulillah saya jumpa bisnes yang kata dah bertapak lama, okay, dan ada kilang sendiri. And then produk dia yang paling saya suka lah, iaitu produk dia produk gula. Okay, produk yang viral. Saya kembali kepada apa tu dipanggil? Kembali kepada share screen, pergi kepada whiteboard. Okay, right. Okay. So produk dia adalah gula ni. Eh, boleh nampak tak? Selain nampak white screen ni, yang ini jenis yang kita boleh bawa travel dalam bag, yang ini kita boleh letak dalam poket. Dan ini saya sebenarnya tadi itu bukan apa, haus sebenarnya. Jadi nak minum, saya nak tunggu saat ni. Saya bawa air putih, saya letak gula ni, nak sembuh lah. Bijak, bijak. Itu yang tadi ni, buih mulut ni pasal belum minum. Ya. Okay. Pun sikit-sikit jugalah. Macam saya tadi di kedai. Di kedai pun sebab ni je lah. Disebabkan yang ni untuk travel. Aku pun ada. Yang tu seorang yang ada. Aku pun ada. Alah. Baru nak tunjuk lebih sikit. Sila. So bayangkan, setiap kali minum air putih, air mineral ke apa, mesti letak dia. Pasal apa nak bagi dia manis. Kalau dulu kita takut nak minum manis-manis pasal bahaya. Okay, gula pasti tu bahaya. So kali ini, alhamdulillah lah, kalau minum manis tu dia tambah sedap. Dia tak adalah kalau dulu minum manis ni kita rasa lemau, rasa pegat. Ya, yang ni okey. Dia rasa relax, rasa ringan, rasa sedap. Izinkan saya minum eh. Boleh eh? Boleh eh? Bismillahirrahmanirrahim. Cuma minum dengan siapa tu, itu yang paling utamalah. Bird, untuk bird tu kan. Kita yamseng ramai-ramai dalam Zoom. Minum air putih, gula. Okay. Minum dengan siapa tanya aku eh. Okay, baik. Terima kasih. Untuk pengetahuan, anda juga sedang live stream di YouTube, Fadli Halim. Okay, right. So saya teruskan dengan orang kata saya punya penceritaan pada malam ni, sharing saya pada malam ni, insyaAllah. Yang ini saya padamkan dulu, okay, kita punya big why. Okay. Macam mana nak buat 100 ribu? Sebelum tu kita kena tengok dulu platform yang kita nak buat. Okay, yang pertama sekali platform kita ialah di BioRich. Dan BioRich ni dah lebih daripada 20 tahun. Owner company memang supporting. Kalau ada apa-apa kita boleh direct. Belum pernah lagi saya jumpa mana-mana business yang owner sanggup bagi nombor phone dia dekat kita. Biasanya dia akan contact, suruh contact secretary dia atau PA dia tu lah, kan? Ya ini, tapi tak tahu lah lepas ni kan. Kita harap Tuan Haji tak berubah lah. maknanya kita di peringkat pioneer, peringkat awal. Masih boleh buat lagi, okay? InsyaAllah, tapi tak berubah tu. InsyaAllah. So untuk bisnes ni eh, kita tengok satu keperluan. Kalau kita tengok pada hari ni, keperluan apa yang ada kan? Yang pertama is data internet. Yang ini suka tak suka, kita tak boleh lari. Contohnya macam anak saya sendiri, kan? Bila internet slow je, dah bising. Kan? Tengok YouTube slow apa semua. Nak tak nak kita terpaksa bayar cepat-cepat bil supaya dapat internet tu laju balik, kan? Macam orang kat luar sana, internet dah habis, cepat-cepat lari pergi 7E top up, kan? Yang ini benda yang jadi keperluan. Yang kedua, okay? Yang kedua dipanggil manisan. Aku tak kapak gad saya tu. Hari tu tak main. Manisan, iaitu orang nak sedap. Benda-benda sedap ni adalah satu keperluan. Sebab tu orang perlukan gula. Alright? Okay. So produk gula O ni, produk gula O. Saya cerita anda semua, ini adalah untuk semua orang. Semua orang, siapa semua orang itu? Yang pertama ni, kepada consumer. Mungkin macam contoh saya sendiri, mula-mula saya dah perkenalkan dengan produk gula ni, saya fikir saya memang nak pakai gula ni. Selama ni saya tahu gula pasir tu memang bahaya. Ramai orang kena kencing manis, kan? Kena apa, stroke, jantung. Semuanya punca daripada gula pasir. Ada seorang pakcik ni yang saya kenal lah. Setiap kali kalau dia pergi mamak, okay, orang kat kedai mamak tu, dia dah tahu dah pakcik ni dia suka minum apa. Dia suka minum teh tarik. Ada susu tu kan. Okay. Dia turun je kereta, teh tarik dah ada dekat atas meja dia. Setiap hari dia pergi kedai mamak tu, teh tarik dah standby. Nampak je kereta pakcik tu,
saya tarik dah ada atas meja. So dia pendekkan cerita. Pakcik tu kena kencing manis. Kena kencing manis, kena potong kaki. Kaki dah hilang lah sebelah. Dia pun still lagi pergi kedai mamak tu. Dia pergi kedai mamak tu, orang mamak tu nampak kereta dia pun standby juga. Dia tarik dia. Dia sound, dia marah kat mamak tu. Kau ni kan, sampai aku kena potong kaki lah minum teh tarik kau. Ha, bayangkan. Kalau mamak tu sediakan gula, oh, mungkin kaki dia masih ada lagi. Ha, dijadikan cerita lah. Okay. So saya nampak benda ni saya boleh jadi sebagai consumer. Dan yang kedua ni, untuk orang yang jenis seorang trader. Ha, trader, maknanya dia suka menjual. Okay. Dia kata, aku nampak ni boleh jual lah. Ha, memang boleh jual pun. Pasal masa tu saya jumpa kawan saya ni. Kawan saya cakap, eh Ban, aku buat projek gula. Projek gula ni satu botol harga dia RM20. Ha, kalau kat Malaysia lah, RM20. Untung RM15. Dia cakap. Saya fikir, ish. So, untung maknanya modal RM5 ke? Ha, modal RM5. So, saya nampak benda ni boleh jual. Okay. Ha, biasanya untung RM5, modal RM15. Yang ini terbalik. Okay. So, benda ni, produk ni kita boleh jual sebagai seorang trader. Yang bestnya, yang ketiga ni, sebagai networkers. Kalau orang tu jenis yang networkers kan, dia nampak peluang ni, dia nampak ini adalah the shortest way to retire young, retire rich. Pasal apa? Dalam apa-apa bisnes, kita bekerja setahun, dua tahun, lepas tu kita akan menjana pendapatan pasif. Itu adalah bisnes yang mempunyai sistem. Hari ini kita tengok orang-orang yang menjalankan bisnes macam Amway. Sekarang masih ada lagi Amway. Dan ramai sebenarnya orang yang menjana income ratus-ratus ribu kan setiap bulan. Pasal dia antara orang yang setia stay dalam bisnes. Macam saya cakap tadi, saya tengok platform BioRich ni dah lebih 20 tahun. Dan dia ada kilang sendiri. Dan insyaAllah produk dia pun adalah produk komoditi yang memang kita pakai. Dan di mana dia boleh pergi jauh. Okay. Bayangkan bisnes gula sahaja, setiap kedai makan ambil gula ni. Dan gula ni saya selalu pegang kata-kata sahabat saya Nero. Dia cakap sangat jimat bila pakai gula ni berbanding gula pasir. Okay. Satu botol gula O tu yang 800 gram tu, dia bersamaan dengan 25 kilo gula pasir. Jadi kalau kata beli gula kat Speedmart lagi jimat. Sebenarnya bila beli gula O ni lagi jimat pasal dia pakai sikit je. Berbanding macam ada satu akak tu dia buat rojak. Rojak tu setiap kali dia buat kuah rojak tu, dia masukkan 30 sudu. 30 sudu tu gula pasir. Sudu yang besar tu. Tapi lepas dia jumpa gula O ni, dia cuma masukkan dalam 9 sudu. Jadi jimat dan juga sihat. Alhamdulillah. Okay. So saya teruskan lagi. Setakat ni boleh tuan-tuan semua? Boleh ? Okay, alright. Boleh, silakan tuan. Sama kita juga baru sampai Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Sampai. Semoga majlis kita ni orang kata dapat restu daripada Ustaz jugalah. Kan? Datang sama jauh-jauh daripada Kajang kan. Okay. Alhamdulillah. Okay, alright. Nak baca doa lagi sekali? Nak baca doa lagi sekali. Kita baca doa. Kena macam tu kan? Okay. So okay, saya nak masuk peluang. Peluang. Ini pemadam lagi. Okay, sorry. Alright. Okay, peluang pada empat industri. Okay. Orang tanya, BioRich ni macam mana? So, saya nak ceritakan BioRich ni, plan dia macam mana, saya cerita pasal industri ni dululah. Yang pertama, okay, dia panggil industri retail. Okay. Yang kedua, industri MLM ataupun networking. Yang ada ini adalah industri yang ada dekat Malaysia. Okay. Yang ketiga, dia panggil e-commerce. Okay. Maafkan saya tulisan buruk kan. Nanti lama-lama dah biasa kan. Dia cantik lah. Ya? Tak adalah terus start terus terror kan. Betul lah kan. Macam bisnes lah. Setiap kali saya keluar rumah, isteri saya tanya, ni sibuk ke sana sini, berapa banyak dah duit bawa masuk? Masa mula-mula buat bisnes kan. Biasalah, kita mula-mula bisnes ni, orang kata tak adalah terus ni, power kan, relax, belajar-belajar. Okay. So, tiga-tiga industri ni, yang pertama retail. Okay, retail ni masalah dia apa? Masalah dia kos tinggi. Contohnya kita buka kedai kan,
So buka kedai ni renovation, lagi satu staff, admin, semua kos tinggi. Kadang-kadang ada kawan saya tu dia buka kedai Arab last time. Kos belanja nak set up je RM500,000. Last-last tak ada pelanggan, terpaksa jual. Jual-jual-jual dapat RM20,000 je barang-barang. Tak berbaloi. And then yang kedua pula, industry networking ataupun MLM ni, kenapa ramai orang yang hari ni bila sebut MLM je terus jadi Ultraman. Macam Ultraman lah, dia tangan macam ni lah. Baik, terus tak nampak muka saya. Ni kan. Pasal apa? Pasal kebanyakan produk dia adalah barang. Barang dia jadi mahal. Contoh, join 500 dapat barang dia seketul je. Satu kotak je. Nak jual pun tak boleh. Kan? Macam dulu. Beli dedak sampai RM500. Dahlah dedak buat apa tak bawa katil. Okay, barang mahal. Kenapa dia mahal? Pasal dia nak bayar komisen untuk setiap level-level upline-upline ataupun leader dia ataupun diri dia. Betul tak? Okay, barang dia mahal pasal apa? Pasal dia nak bayar komisen lah. Yang ketiga, e-commerce ni macam sekarang ni orang selalu pergi dekat Lazada ataupun pergi dekat Shopee. Okay. Masalah e-commerce ni ialah orang banyak buang harga. Okay. Buang harga. Hari ni kalau siapa yang nak jual gula dekat Shopee, bawah daripada harga yang di dipanggil minimum lah, akan diberi surat warning dan lepas tu akan diterminatkan ahli. Which is bagus lah sebab company tak nak orang senang cerita buang harga ni supaya dia kacau market. Kita sedap-sedap contoh paling minimum pun jual lah RM10. Dapatlah untung RM5 satu botol, jadilah. Nak jual RM20 pun boleh, ada cara ni. Contoh, kalau kau beli kat Shopee pun kau kena bayar postage and then kau kena tunggu 3 hari baru dapat barang. Yang ni kau beli dengan aku terus dapat RM20. Pun boleh juga cerita dia. Okay. So, industri yang keempat, dia panggil industri otai. Okay. Inilah yang BioRisk tengah nak jalankan. Okay. BioRisk jalankan otai. Otai maknanya adalah online, trading, affiliate, income. Apa makna otai? Makna otai ni, dia boleh diniagakan menggunakan cara retail. Maknanya produk dia tu memang boleh jual dekat kedai ataupun jual dekat kedai runcit ataupun jual dekat mana-mana. Okay? Memang boleh jual. Macam tadi satu botol boleh jual sampai RM20. Kalau dekat Brunei tu mungkin dia jual dengan harga 10 Brunei dollar kan. Sebab kos postage, kos administration, banyak kos hidden dekat situ yang kita kena consider. Okay? Sabah Sarawak pun sama. Dia tak boleh jual macam harga dekat Semenanjung. Pasal Sabah Sarawak kos postage tu tinggi. Okay? Nak dapatkan stok pun makan masa. And then yang kedua pula, otai ni juga dia boleh jalankan secara networking MLM. Contoh hari ni saya jalan-jalan saya nak jual gula. Saya nak jual gula, saya tahu satu gula ni saya untung RM20. Bila saya jumpa kawan, kawan pun dia, sini aku dah jual dah lah, kau beli aku je lah kan. Oh, internet saya unstable ke? Boleh clear ke? So, bila kawan tu nak jadi agent dengan saya, saya kata boleh, memang boleh. Kan? Sebab, bila dia jadi agent, dia tak akan kacau kita punya harga margin. Keuntungan jual gula tu tak kacau. Pasal komisen kita akan dibayar bila dia daftar sebagai ejen kita, company yang bayar dekat kita lah. Kita dapat. Yang tu nanti saya cerita. Okay? Yang ketiga, produk dia boleh jual juga secara e-commerce. Di mana kita boleh jual dekat Shopee dan Lazada dan banyak lagi platform macam Marketplace. Dan hari ni kita sangat beruntung pasal dalam team kita ada Coachbird. Coachbird ni dia pakar dalam online, social media apa semua. Dia bahagian teknikal lah. Saya ni bahagian yang macam saya tengok, dapat idea, saya kongsi dengan dia. Okay? Dan hari ni Coachbird, nanti dia akan sediakan kolam ikan dia. Dia panggil kolam ikan. Siapa berminat nak belajar dengan Coachbird tentang macam mana nak buat e-commerce apa semua, boleh belajar dengan dia. Okay? So inilah BioRisk, di mana dia menggabungkan ketiga-tiga ni. Saya tukar kala siang lah. Dia menggabungkan ketiga-tiga semua ni menjadi otai. Allah, dibentuk apa ni, ikan tak ikan ni. Okay, tak apa. So setakat ni faham tuan macam mana nak terangkan tentang plan BioRisk. Okay.
So yang ni saya padam dulu. Okay. Saya nak masuk tentang formula trading. Okay, formula trading dalam bisnes. Okay, right. Kalau saya pakai iPad, senang. Saya scroll je ke atas. Yang ini kita hanya beli pen dengan ni. Tapi okey lah, sejak saya pakai ni, lagi clear berbanding kalau saya pakai whiteboard sebelum itu lah. Kan? Okay. So yang formula trading, okay, saya nak share dekat sini. Okay. Baik, salah. Okay. Okay, hitam. Alright. Formula, saya menggunakan dua formula dekat sini. Saya nak kongsikan formula number one. Okay. So, satu botol, selalunya saya bercerita dengan orang, satu botol harga dia RM20. Okay. Kalau 10 botol, dia jadi RM200. Okay. Tetapi, kalau dia bayar RM200, kalau dia bayar RM200, kita akan bagi dia 40 botol. Ah, 40 botol. Kenapa bayar 200 dapat 40 botol? Pasal kita akan daftar dia sebagai ahli. Okey. Kita daftarkan dia sebagai ahli dekat sini saya share sikit package. Kita ada ahli package di kosong. Di kosong ni dipanggil consumer. Okey. Consumer RM 200 ringgit. Tak dengar suara. Woi Tuan Gaban, apa nama suara kau sangkut-sangkut? Betul. Okey. Sangkut-sangkut so, suara tak ada. Bila dia orang tengok, satu botol ratio 10 botol. Kalau dia ada botol, kalau dia jual tengah sedap-sedap cakap suara sangkut. Okey. Kejap. Sekarang dengar tak? Ya. Yeah. Saya tak dengar lah. Kau sedang mute ke ataupun kau tak cakap kan? Dan semua orang semua dapat melihat ataupun mendengar dengan keadaan yang jelas kan? Ya, tak dengar. Ada. Ada? Tapi gabarnya tak ada. Mayday. Mayday. Maksudnya Gaban berada dalam keadaan yang kritikal sekarang sedang untuk menyelesaikan masalah dengan 200-200 sehari nak jadi dapat serta. So dah pergi kat dia takut dia tengok orang banyak sangat nombor terus stop. Saya rasa ada masalah ataupun situasi yang berkaitan dengan talian ataupun internet beliau. Jadi kita tunggu sebentar untuk beliau kembali berada di atas talian. Sebab Unify pun saya rasa ada problem kot. Sebab kalau ikutkan saya pun tak ada masalah. Tapi nampak macam ada sedikit gangguan tadi. Kembali bersama kita Tuan Gaban. Okey, dipersilakan untuk meneruskan. Boleh hilang di atas talian sebentar. Astaghfirullahaladzim. Malu saya. Selalu yang apa dia pergi audience yang lari kan. Ini speaker lari. Baru kau rasa macam mana aku rasa ratu pakai internet. Oh, macam ni yang jadi dah. Speaker hilang. Speaker lari. Ha, selalu audience yang lari. Tuan ceramah yang hilang. Aduh. Tuan ceramah lari. Sibi tak mahu, tak ada hak. Host ada. Host masih ada. Ulang balik tadi, kiraan tadi. Ulang balik. Okey. Kejap. Mana tadi ni? Alright. Takut dia hilang tak? Sudah hilang. Kena start balik semula lah. So tak apa. Tang duit pula tu hilang. Tapi tadi suara. Tak kiraan duit tu. Sekarang suara clear eh? Clear. InsyaAllah. Tadi okay, takut. Saya mula balik semula lah. Okay, ini formula satu. Okay. Dia ada dua formula untuk buat duit dalam bisnes ni. Okay. Satu botol, biasanya cerita dengan orang, satu botol RM20. Dia beli 10 botol, harganya is RM200. Tapi kalau dia bayar RM200, kita tak bagi 10 botol, kita bagi dia 40 botol. Kenapa bayar 200 dapat 40 botol? Sebab bila dia bayar
200. Dia akan kita daftarkan dia dalam package BioRich. Dia ada 4 package. Package yang pertama dia panggil D0, iaitu sebagai consumer. So dalam bisnes ni, lagi ramai consumer yang kita ada dalam network kita, setiap kali dia beli gula, dia beli produk apa semua, kita akan dapat benefit passive income, overriding, unlimited, infinity. Okay? So consumer is RM200, di harga Malaysia lah. Okay? So rata-rata yang saya jumpa orang, bila dia tengok macam ni, baik dia bayar RM200 dapat 40 botol, sebab kalau dia bayar dapat 40 botol, dia jual dengan harga RM20, dekat sini dia dah ada sale RM800. Dengan modal RM200, dia dapat RM800. Okay? Rata-rata macam tu lah. Okay, so saya cerita juga package-package yang lain, dia ada D1. D1 ni kita panggil agent. Okay? Agent RM400. Apa beza consumer dengan agent ni? Agent ni dia dapat commission dia tinggi sikit. Contoh hari ni kalau kita agent, ada orang nak jadi agent dengan kita, kita akan dibayar sehingga RM200. Berbanding kalau consumer dah dapat agent, dia hanya dapat dalam RM70 sahaja. Okay? Lepas tu D2 ni dipanggil pro agent. Okay? Pro agent berapa? RM1,200. And then last kali dia hanya ada paling tinggi is dia panggil stockist. Okay? Stockist dekat sini RM3,000. Paling tinggi package dia adalah RM3,000 sebagai stockist. Dan bila naik stokis saja, jadi stokis saja terus gambar kita upload dekat HQ punya Facebook, ditabarkan sebagai manager. Macam dekat dalam grup ni ada stokis, terus jadi manager. Terus letak gambar dekat HQ. HQ war-warkan anda sebagai manager. Orang tanya, macam mana dia jadi manager? Jadi stokis je. Okay. Ini adalah package-package dia. Alright, senang. Okay. So, untuk dalam networking pula, saya pecahkan kepada dua. Katakan, kita nak jual gula ni, harga RM20, jalan lalalala, sekali jumpa kawan, dia kata dia nak jadi agent juga dengan kita. Kita ni D0, iaitu consumer. Katakan ni kita, okay, kita masuk package RM200. Kita sebagai D0 lah, consumer. Okay. So dapat seorang kawan nama dia Abu. Abu pun nak jadi consumer, dia bayar RM200 juga. Dia pun dapat 40 botol, dia bayar RM200. Okay. Abu join, kita dibayar RM, yang ni income introducer, RM50. Okay. Abu bayar RM200, kita dapat RM50. Ya. Yeah. Kalau dia suara hilang lagi. Dia kena register juga ke? Jadi member ke juga? Ya, yeah, betul. Dia kena daftar sebagai member juga. Oh, mesti daftar juga sebagai member. Oh, okay. Yes, okay. Saya ingat register khusus untuk D1 minimum. D1 minimum. Sebenarnya saya ingat D1 yang paling rendah sekali. Rupanya D0. D0 ada juga dia punya label. Ada. Member. Tetapi kenapa kita galakkan D1 supaya kita tak nak dia dipanggil penat. Penat setiap kali orang join dapat RM50. Kali kalau D1 setiap kali orang join dapat RM140 kan, seronok kan. Yeah. Okey. Itu perbezaan dia, okey. So yang dia jumpa B pula, katakan B pun join juga, B pun bayar RM200 dapat 40 botol. So B daftar, kita dapat RM50. So dekat sini berlakunya dipanggil income pairing lah. Okay, pairing. Dipanggil sini kita panggil pot. Dapat pot RM30. So total dekat sini adalah RM130. Okay. So RM130. So dekat sini kalau dia ambil D0, dia jualan gula dia RM800. Campur dengan RM130, dekat sini dia dah ada RM930. Hasil daripada dia join RM200. Okay. Ini package D0 lah. Tapi sekiranya kalau dia ambil yang tadi saya cerita tadi, yang D1 sebagai agent. Dia ambil sebagai agent. Ini account dia. Dia sebagai agent. Dia perkenalkan sama juga A. A join. Sama juga RM400 juga macam dia.
A join, dia dapat RM140. Lepas tu B join, B pun sama 400. So B, dia dapat M140. So berlaku pairing juga dekat sini. Dia panggil pot lah. Pot ni purchase on trading. Tetapi kita bahasa lama kita panggil pairing. So dapat pairing besar sikit lah daripada yang B kosong tu, iaitu RM60. So dekat sini sahaja dah ada RM340. So RM130 dengan RM340 ni jauh beza ni. Eh? So kenapa D1? D1 dia boleh dapat 80 botol. Kalau 80 botol jual RM20, dia dah ada dekat situ RM1,600. Campur RM340, dekat situ dah ada RM1,940. Oh, wangan kecil lah. Nanti insyaAllah lah saya beli iPad, jadi dia boleh scroll ke bawah. Dengan modal RM400, dia dapat RM1,940. Untung RM1,540. So itu perbezaan. Dia ini formula yang pertama. Okay. Saya nak kongsikan formula yang kedua. Sebelum saya nak padam ni, ada apa-apa soalan tak? Boleh buka apa? Buka unmute, boleh tanya soalan sementara ni. Boleh saya padam ni? Boleh eh? Boleh. Sebentar, sebentar tuan, sebentar. Boleh, boleh, sebentar. Boleh. Okay, dah okay. Screenshot lah. Yeah, okay. Screenshot. Senang screenshot. Okay. Screenshot sebentar. Tak sangka dengan betul cepat kan tuan ingin screenshot. Ingin memadamnya. Okey, dipersilakan. Setelah pun di screenshot, boleh dipadam dengan selesa. Boleh dipadam lah. Yeah. Sebenarnya ada cara lain lah. Tak perlu padam tapi, oh ni clear. Clear all drawing. Oh, yes. Tak perlu dah padam. Tak apa. Magic, magic. Ini macam barulah. Cepat habis kita punya meeting. Kalau tak, duduk tunggu. Baru dah magic. Okay, padam. Baru dah magic. Okay, insyaAllah. Saya teruskan. Ban. Yes. Okay, clear. Right. Magic eh. Magic besok. Walaupun cheese turun. Walaupun cheese turun. Itulah. Itu tu yang aku left tadi tu. Tengok, ish, terbaca sekejap lah. Stress. Kalau jual yang pergi tadi. Okay, formula yang kedua. Okay. Ada hikmahnya turun. Sebab ada kawan kita tu cheese naik la terus tak buat gula. Okey. Macam kenal je. Hey, siapa tu? Aku pun tak tahu. Okey, formula yang kedua untuk orang yang jenis dia nak buat trading saja. Dia tak mau dengar pasal langsung pasal networking multi level. Mungkin dulu dia dah pernah banyak kali terkecewa dengan upline ke apa kan. Buat company lari pernah kan. Jadi dia nak fokus trading. Macam ada saya kenal, ramai kawan saya macam tu. Dia ni buat Grab. Dia kata, aku dah fokus Grab lah. Aku dah tak nak buat networking. Aku dah fokus trading je. Jual-jual barang je. Tak kisahlah. Untung sposin pun tak ada hal. Okay. Ada. So kalau yang trading, jenis trading ni, okay, kita boleh suggest dia sebagai stokis. Okay. Kau nak buat trading. Kau nak berniaga. Betul-betul nak berniaga. Kau kena ada simpan stok. Simpan stok, at least jadi stokis, modal kau RM3,000. Okay. Macam saya selalu tengok dekat highway ada iklan bantal. Okay. Pernah tengok tak iklan bantal dekat highway tu kan? Saya pernah tanya, nak jadi agent berapa? Jadi agent minimum RM970. Dapatlah stok bantal. Yang untungnya hanya RM3 lebih saja masa tu. Okay. Lepas tu kalau nak dapat untung lebih sikit, macam mana? Kena jadi stokis. Berapa modal stokis? Tak dapat dek RM3,000. Boleh tanya sendirilah. Boleh tanya sendiri. Okay, stokis RM3,000. Dan bila dia daftar sebagai stokis RM3,000, dia akan dapat 600 botol. Okay. Dia akan dapat 600 botol. Dan dia jual dengan harga RM20. Dekat sini jualan dia boleh dapat RM12,000. Okay. RM20 eh. Yang ni RM20. Bila dia daftar sebagai stokis ni, dia ada account secara automatik dia, account stokis dia kat sini ni ya. Katakan ni account pertama, dia bayar RM3,000, dia jadi stokis. Okay. So, bila dia dah jual RM12,000, dia akan restock. Okay. Restock yang pertama ni, dia akan beli lagi, restock, bayar lagi RM3,000 sebagai stokis. Okay. Dan bila dia restock, dia akan ni R1 eh, dia akan restock, dia bayar lagi RM3,000. Okey. Automatik dia akan dapat R1 ni, dia akan dapat RM1,000. Bila dia dah restock. Dan bila dia restock,
Maknanya dekat sini modal dia tolak ni dia ada 9,000 margin. Okey. Yang ni saya tandakan dulu. Okey, yang ni 9,000 margin. Baik. Okey. Dan bila dia restock 3,000 dia akan dapat baliklah 600 botol dia. Yang ni kita cerita semuanya botol kecil-kecil. Tapi bila dia dah join nanti kita boleh saja ambil package yang ada botol spray, botol besar kan, supaya dia tak boring. Semua botol kecil dia boleh dia jual satu-satu, tapi ni buat trading lah. Dia dapat lagi 600 botol dan dia jual lagi dengan harga RM20. Dekat sini dia dapat RM12,000 dan dia dah habis jual, dia restock yang kali kedua. Dia restock kali kedua ni, dia buka satu lagi account stokis di atas nama dia sendiri. Account yang kedua. Yang ini memang sistem. Okay. So dia dapat lagi RM1,000. So dekat sini dia dah dapat pairing dah. So pairing dia sendiri dia panggil POT. Pairing dia akan dapat RM420 plus dengan kalau dia daftar akaun dia dalam minggu yang tarikh yang dia beritahu, maknanya tarikh yang sama, dia akan dapat extra RM500. Okay. So sini je RM500, siapa ribu dekat sini je dah ada siapa ada calculator? Sekejap. Bert, minta tolong kalau suara tak clear nanti bagi tahu. Okay. RM20,920. Ini. Terlebih pula kira. Sekejap. Saya padam ni dulu sekejap. Okay. Padam dulu. Okey. Dekat sini je dia dapat RM2,920. Okey. Yang tadi tu di restock dia tolak 3,000 kat sini. Maknanya untung dia 9,000. Okey. So ni adalah untung yang kedua. So total dekat sini 9,000. Campur dengan 9,000, campur dengan 2,920, jumlah hasil jualan dia dapat 20,920. Okey, plus dengan dia ada lagi 600 botol yang dia boleh jual. Kalau dia jual lagi dekat sini dia dapat 12,000. So daripada modal 3,000 dia hanya fokus buat trading sahaja. Okey. Dan dia dapat total RM20,920 plus dengan dia ada standby stock 600 botol. Okey, yang ini formula yang kedua lah saya cerita dengan orang. Okey, macam baru-baru ni saya jumpa Ustaz Abdullah. Dia saya bawa dia pergi HQ, dia terus upgrade jadi stokis pasal dia nampak business trading ni pun boleh pergi jauh, jual gula je. Very simple. Okey. So anda semua masih ada dengan saya lagi ke? Semua senyap je kan? Masih aduh, insyaAllah. Alhamdulillah. Oh baru bersemangat saya nak cerita lagi. Okay. So last kali lah. Saya nak ceritakan tentang macam mana nak buat income yang besar dalam BioRich ni. Yang tadi tu adalah formula dia. So ini saya nak cerita macam mana nak buat income. Okay. Saya tulis ya. Saya nak praktiskan lah lepas ni. Mungkin lepas ni saya belajar dengan Coach Bert. Bagaimana income besar. Okeylah. Bagaimana nak buat income besar? So income besar dalam projek BioRich ni adalah income daripada repurchase sebenarnya. Plan B. Okey. Income plan B. Kalau dulu income plan A macam mana? Kita bawa orang join, kita dapat introducer, kita dapat pairing. Itu biasa, itu adalah plan A. Tetapi dalam BioRich ni, income dia besar dekat plan B. Plan B ni maknanya orang tu dia buat, dia panggil maintain ataupun dia panggil repurchase. Okay. Dia buat repurchase, dia buat maintain, kita dapat bonus dan kita dapat pairing juga. Maknanya dekat BioRich dia dapat dua kali pairing.
pairing plan A dan pairing plan B. Selalu company plan B itu dia bagi ciput je. Contoh sales 1 juta. Income plan B dia baru dalam 5-6 ribu macam tu. Katakan sales 1 juta. Yang ni lain. Okay. Yang ini macam mana yang apa yang saya nak kongsi malam ni adalah apa yang saya dapat daripada Tuan Haji Ishak sendiri, iaitu owner. Macam mana dah buat income besar. First kali dia cakap kita kena buka 3 account. Okay. Okay, 3 account. Buruk sangat lah. Okay. Tadi segak lah tulisan ni. Silap, yeah. Jangan nervous, jangan nervous. Dia bukan nervous ni, pasal cheese throne ni. Cheese betul. Cheese betul. Oh, tu cantik pula tu. Terbaik bosku. Kan? Semua pasal yeah, cheese. Good. Okay. Dia ni eh, dia daftar sebagai D3. D3 tu apa? D3 tu adalah stockist lah. Okay. Dan account dia buka 3 account. Okay. Ini dikosong, dikosong. Alright. Ini bersama. Buruk lah. Ini macam mambang ni kan? Mambang tanah. Okay. Alright. Okay, dikosong. Okay. Dia buka 3 account. Dekat sini modal dia berapa? Modal dia RM 3,400. Okay, maknanya di 200, yang ni 200, yang ni package 3,000. Tuan Haji cakap, nak jadi jutawan tapi nak keluar modal, company-company besar kan, macam kawasan sini buat kedai Arab, modal 500,000, last-last, tak ada customer, okay, tertutup. Tanyalah kawan-kawan yang buka kedai makan franchise, beratus-ratus ribu. Nak dapat juta, jangan mimpilah. Okay. So, 3 account ni, first step ni, dah ada harapan untuk jadi jutawan lah. Macam mana plan dia? Okay. So, dalam projek ni, kita bina rangkaian. So, rangkaian dia kita hanya bermula dengan 10 orang. Okay. 10 orang je. Maknanya kita satu, jaga 10 orang. Okay. Kita jaga 10 orang je. Lepas tu 10 orang tu, kita akan dengar. Ajar benda yang sama iaitu tak ada. Okey. Tak dengar. Putus. Putus. Aduh. Baru nak cerita balik modal. Okey, testing balik modal. Okey. Okey, dah cun. Ajar orang semua balik modal. Untuk balik modal senang je dalam projek ni adalah hanya perkenalkan 2 orang sahaja. Okey. Perkenalkan 2 business partner. Katakan kita ejen, kita nak balik modal, perkenalkan 2 ejen je. Balik modal. Kalau kita nak jadi stokis, perkenalkan 2 stokis, kita balik modal. Kalau kita buka kedai makan lah, bayangkan, kita buka kedai makan. Mi New Chap kan, kawan saya dia berniaga Mi New Chap, Mi Sabah, kuah daging banyak. Sedap kan? Lapar terus eh. Bayangkan kedai dia, hanya 2 orang je datang. Agak-agak dia balik modal. 2 orang je makan kedai dia. Diorang ni duduk dalam duduk pucung. Diorang tu saja. Sanggup. Aduh. Tahu lah apa masalah ni. Mungkin okey tak apa. Kita try ya. Eh. Boleh ya? Eh? Balik modal. Kalau ada sangkut-sangkut dimaklumkan. Okey, terima kasih. Eh. So ajar dia orang balik modal. Tu saja. Okey. Dan yang kedua, ajar dia orang macam mana nak guna produk. Okay, dia ada 40 jenis produk, hanya guna sahaja, pakai sendiri. Nak kopi ke, teh ke, banyak, sedap-sedap semua. Okay, krim kan. Produk dia yang kita buat sekarang ni adalah gula, fokus gula. Tapi untuk yang produk-produk lain tu kita boleh sharing, ajar dengan dia orang bila dia orang dah join lah. Okay. Katakan kita jaga 10 orang, buat benda yang sama. 10 orang ni jaga 10, dia jadi 100. 100 orang jaga 10, jadi 1,000. 1,000 jaga 10 orang. Walaupun sangkut-sangkut, tapi muka pun tetap handsome. Jangan risau, boleh teruskan seperti biasa. Tulisan akan keluar sebentar lagi.
bayangkan dia orang pun so setiap kali dia orang dipurchase kita dapat RM30. Okey. So dekat sini eh saya lukis sini eh. Sorry. Jap. Saya buat color lain lah. Okey. Katakan ni di bawah network kita ni ada 10,000 orang. Saya pada tahun 1998 masa tu saya benda perniagaan nama dia Uptrend. Network saya ada 60,000 orang, ahli satu kaki je 60,000 orang yang saya tak kenal langsung pun. Dan bayangkan zaman tu hanya pakai flyers je. Ada flyers contoh sini tak ada. Pakai flyers saja. So WhatsApp pun tak ada. Ha, dulu pakai SMS, reply orang kata respon pakai SMS. Setiap kali reply tolak 10 sen, tolak 20 sen. So kali ni semua kita dapat free saja. Macam ni Zoom free saja. Kan? Okey. So daripada situ saja ada 60,000 orang ahli yang kena bayar dalam masa setahun, dua tahun. Yang dibayar. Member ada payung kira free lah tu. Yeah. Betul. Itu kira free, betul. So, katakan line sini pun sama. Line sini pun sama, dia ada 10,000 network. Okay. Maaf ya, saya nak shortcut. Okay. So dekat sini apa berlaku? Akaun D kosong yang sini, dia akan dapat 10,000 darab dengan RM RM30 pairing ah. Ini kita kira senang 300,000. Okey. Yang ni pun sama. Yang ni boleh tengok dekat brochure company. Yang ni pun sama. Bila network dah ada sampai 10,000. Okey. So dekat sini pairing kat sini berlaku adalah RM 300,000. Right? So yang akaun atas sekali. Saya tukar color lah. Akaun atas kali ni apa berlaku, dia ada ni lah akaun yang sini 10,000, akaun sini 10,000, sini 10,000, sini 10,000, sini 10,000. Maknanya berkali RM 300,000. So kat sini ada 600,000. So income dia total kat sini 300,000 campur 300,000 campur 600,000, jumlah dia adalah 1.2 juta. Okay. Dengan membina jaringan sebanyak ni, kita dapat setiap bulan 1.2 juta. Ini adalah income plan B, di purchase. Plus dengan plan A, RM 450K. So total dekat sini ada 1.65 juta. Income passive. Bukannya hari ni join tu dapat banyak ni. Tak, katakan ambil masa 2 tahun. 2 years project. Cuba bayangkan kita tengok peluang yang kita ada sekarang ni, 2 tahun kalau kita buat bisnes boleh tak dapat, tak perlu 1.6 juta, dapat 10% 10% daripada 1.6 juta is RM 160K. Peluang yang kita buat sekarang ni, macam sebelum ni saya dengan kawan saya, dia nak buat pasang tinted. So nak pasang tinted ni memang kena berjemur apa semua, kos barang apa semua. Margin keuntungan dalam dapatlah 100 kan. Jadi nak dapat 160,000 tu terlalu besar kan. Jadi dalam projek gula ni saya nampak kita boleh buat. Okey. So nak cerita panjang pun saya nak kongsi kan, kalau kat sini ada kejap ada tak? Saya pergi ni sekejap dekat account by Rich. Saya nak tengok antara testimoni orang yang dah buat bisnes, okay, yang dah collect income juta-juta. Tapi yelah, kita cerita juta pun kita pun belum dapat lagi, tapi peluang tu ada kan. Macam saya sekarang hari ni average sehari saya boleh dapat dalam 400, kadang-kadang paling sikit 200 kan. Maknanya hari-hari dah ada. Pasal apa? Pasal produk dia gula, dan hari-hari orang membeli gula. Selain daripada gula, dia pakai barang lain. Ada sekali tu kawan saya, dia buat orang kata repurchase. Dia buat repurchase, dia beli kopi. Dia beli kopi dengan harga RM200. So kita sebagai stokis, kita belikan untuk dia, kita dapat dalam 30%. 30% darab dengan RM200 dapat berapa, dalam RM60. Lepaslah di repurchase dia pun kita dapat RM60. Itu contoh . So rasanya tak jumpa lah yang untuk slide tu, tapi tak apa. Saya teruskan yang ni. So sebelum saya nak berakhir untuk last topic ni,
saya nak buka soalan. Ada apa-apa siapa nak tanya tak? Siapa nak tanya dia? Okay. So kalau tak ada, yang ni saya clearkan eh. Padam eh. Boleh eh? Okay. Ke line saya dah tak dengar lah. Okay. Pelik malam last ni. Sekali topik. Sangkut sikit. Apa? Ada orang tak ada orang kita terus. Ha. Sangkut-sangkut eh. Tak tahu kenapa. Tu. Line aku ke line kau? Eh, line aku. Line aku okey. Baru pasang. Line kau okey? Okey. Line aku pun okey sepatutnya. Selalu ada. Mungkin malam ni ada orang sabotaj. Yeah. Malam ni dia bagi nervous kau ni. Hari ni. Baik. Okay. Kenapa join sekarang? Okay. Eh, saya tulis lah. Satu is kita boleh pakai sendiri. Okay. Untuk siapa yang belum join kan, boleh pakai sendiri. Yang kedua, kita adalah salah satu produk essential. Okay. Essential di mana orang yang niaga kedai makan pun memerlukan. Macam kami, Tori, pergi ke Sabah lalu 4 polis tahan tanya ni pergi mana sampai Melaka lagi lah. Dia tak tunjuk surat pun, dia datang bawa Nissan Tiana. Polis tahan, dia tanya encik-encik nak pergi mana, nak buat COD. COD apa? Gula. Eh, COD gula pakai ni Nissan Tiana. Selalu orang COD naik Myvi kan, naik Alza. Sorry ya, siapa pakai Alza jangan terasa, jangan terasa. Okey. Okay, saya okey, saya okey, saya okey. Yes. Upgrade nanti. So dia terus tunjuk surat kan. Ini inilah surat. Polis tanya ada surat tak? Ada. Tengok surat dia. Okey, jalan. Alhamdulillah kita ada surat eh, untuk projek ni. Okay. Dan yang ketiganya is kenapa kita perlu join is kita boleh tolong orang. Tolong orang ni ada dua. Yang pertama orang yang sakit. Bayangkan orang yang sakit, orang yang ada kencing manis, diabetes apa semua. Dia orang nak manis. Dia orang dah lah sakit, lepas tu makan semua tawa-tawa kan. Tapi kalau ada peluang, ada juga yang kes yang ada penyakit, ambil manis kat sini, tiba-tiba gula apa bacaan gula dia drop. Doktor pun pelik. Macam mana? Pasal dia dah stop gula pasir sebenarnya. Tu dia punca penyakit, is kita stop gula pasir. Walaupun dia tak ambil gula pun tapi dia memerlukan kalori apa semua kan. So macam baru-baru ni saya kehausan, masa tu saya nampak ada 100 plus. Dah lama dah sebenarnya saya stop ambil gula pasir ni ataupun minum air manis-manis. Saya minum satu botol 100 plus, besok terus tumbuh bisul. Tak tahulah kenapa. Mungkin dah lama tak ambil gula pasir kan. Okay. Untuk orang yang sakit. Yang kedua, untuk yang orang dia panggil terjejas. Okay. Kita boleh tolong orang dengan memberi peluang perniagaan bisnes gula kepada dia orang. Okay. So, kenapa join sekarang sekali lagi is yang keempat sekali, yang ni paling penting is sebelum orang lembat network kita. Contoh macam bawa-bawa ni, saya bawa Ustaz Abdullah kan. Saya postkan gambar Ustaz Abdullah. Ustaz Abdullah ada sini tak? Tak ada kan? Okay, tak apa. Saya boleh cerita membawa masa dia. Post gambar Ustaz Abdullah, tanya Ustaz Abdullah sebagai stokis. Sekali dia punya sepupu dia, lah aku baru nak ajak dia minggu depan. Dah lambat. Bukan tu saja, ada yang dekat JD pun sama. Makcik dia pun join orang lain. Kan? Pasal yalah, kita tak boleh nak salahkan dia pasal dia dapat peluang ni pun lambat. Janganlah dia dapat hari ni, tahun depan baru fikir baru nak buat lah. Dan tu semua jiran, nenek semua dah join dengan orang lain. So bagusnya dia join dalam grup kita sendiri. Okay. So ini kenapa sekarang lah. Okay, kenapa sekarang. So cara nak join, okay, cara nak join is yang pertama is letak nama username. Beri nama username. Pergi dekat orang yang introduce dengan projek ni, bagi username anda.
Ada orang tanya, ni kalau pakai company boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Dia yang penting is username. Username ni hanya satu kali je pakai. Contoh macam Gaban. Sebab orang lain dah tak boleh pakai ataupun kita tak boleh nak buat yang kedua Gaban juga. Tak. Yang kedua Gaban 02. Lepas tu Gaban 03. Contoh Bert, Zaidi, nama satu je. Okay. Nama yang common, contoh Ali tu mesti orang lain dah pakai. Okay. Yang penting is username. Yang kedua, nombor telefon kena bagi. Lepas tu yang ketiga, alamat untuk penghantaran produk. Okay. Yang keempat, package. Pilih package, nak di kosong, di satu, di dua, di tiga. Okay. So, sebelum saya nak berakhir ni, saya nak kongsikan satu cerita. Okay, satu cerita. Dulu saya selalu cerita ni, sebelum nak berakhir. Boleh ya? Boleh ya? Boleh saya dapat respon sikit? Boleh, sangat-sangat bosku. Boleh? Silakan. Okay, Alhamdulillah. Boleh. Saya nak kongsikan satu cerita tentang unta. Eh? Dua ekor unta. Satu unta ni mak, satu unta ni anak. Eh? Okay. So si anak ni satu hari dia tanya pada mak unta. Okay, anak unta tanya mak unta. Mak, kenapa belakang kita ni ada bonggol? So mak unta jawab, oh kita unta, kita hebat. Kan? Bonggol ni lah tempat kita simpan air. Kalau kita duduk dekat padang pasir, kan? Kita boleh bertahan selama 3 bulan tak minum air sebab bonggol ni simpan air. Power lah kita ya mak. Okay. So anak dia tanya lagi, mak, nak tanya lagi lah. Mak, kenapa bulu mata kita ni tebal lah? Bulu mata unta kan tebal lah, panjang, melentik kan tebal. So mak unta pun jawab, oh kita power. Kalau kita dekat padang pasir kan, ada ribut, angin, pasir, bulu mata ni lah yang buat tutup daripada kena masuk abu. Oh, power betul lah kita ni. Betul. So anak unta tanya lagi, soalan yang ketiga. Dia tanya, mak, nak tanya lah, kenapa tapak kaki kita ni tebal ? So mak unta jawab, kita kan unta power dekat padang pasir ni. Kan? Power gila. So kalau kita berlari dekat padang pasir ni laju banding binatang lain. Ha kan. Laju gila unta ni dekat padang pasir kalau berlari. Power lah mak. Kita memang power lah. So anak unta tanya lagi pada mak. Mak, nak tanya lah mak. Mak, kenapa sekarang ni kita ni berada dalam zoo ? Jadi mak unta pun terkedu nak jawab. Betul juga kita ada dekat dalam zoo lah. Maknanya kita ni power lah. Boleh buat macam-macam. Boleh berlari kat padang pasir. Boleh tahan tak minum air 3 bulan. Boleh apa halang habuk masuk mata kan. Tapi kita duduk dalam zoo. Di mana kita ni kan. You are good enough but you are not good. Kan? Maksudnya macam tu lah. Kita ni power boleh buat macam-macam kan. Tapi kita ni tak ada potensial gitu. Kita tak keluarkan potensi kita. Okay, so semoga faham dengan penceritaan tu. Di mana hari ni peluang dia dah cukup best, produk gula terbaik, sihat, saya pun suka, seronok. Setiap minggu anak saya pun suka minum teh kunyit dia, buat sendiri. Dan ramai pula kawan-kawan semua dah start buat income, dah pandai register sendiri, dah boleh ajar sendiri. Nanti di masa akan datang saya kongsikan pula macam mana kita nak move forward dalam projek ni. Supaya semuanya berada dalam line yang betul lah. Okay. Line yang betul maknanya macam gerabak kereta api kan. Dia line, dia follow je. Kalau kepala dia ke kiri, gerabak pun ke kiri ikut sama je. Okay. Supaya kita tak adalah orang kata langgar dinding, masuk bongkang. Okay. Dan dari semasa ke semasa kita cuba juga untuk upgrade diri kita dengan menjalankan secara automatik, iaitu menggunakan website online. Sebab sekarang ni, hari ni waktu PKP orang gadap pada dua benda. Yang pertama is handphone. Yang kedua TV. Jadi kalau kita tahu dekat mana tempat orang berkumpul, so kita boleh kuasai market. Okay. Macam ada satu orang Endon tu. Dia kaya jual air. Saya tanya, Pak macam mana boleh niaga laris jual air? Jual air je tapi boleh kaya. Dia cakap, di mana wang berkumpul, di situlah orang berkumpul. Maknanya dia jual kat tempat orang banyak lepak. Sebab bila banyak orang lepak, situlah duit terkumpul.
So sekarang ni orang banyak lepak dekat mana? Dekat media sosial. Sebab tu Coach Bird terror lah untuk kongsikan macam mana nak penetrate pakai media sosial. So terima kasih daripada saya. Alhamdulillah akhirnya kita dah tamat sesi perkongsian pada malam ini. Semoga mendapat manfaat. Doakan, saya doakan kita semua berjaya dunia akhirat. So saya pulangkan kembali kepada Coach Bird sebagai penutup. So terima kasih kepada yang lain-lain sebab spend masa dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Tuan Gaban yang telah banyak berkongsi berita bagaimana untuk menjalankan perniagaan iaitu otai. Affiliate otai post trading, yang mana dipersingkatkan daripada perkataan online trading affiliate income. Oh, saya tunjuk belakang tu jadi macam blur sebab saya menggunakan belakang virtual background, jadi dia agak nampak tak berapa sesuai. Jadi itu adalah trik teknik yang mana anda boleh guna pakai. Contoh, gitu. Anda boleh buat ubah suaian. Jadi saya di sini juga dibantu oleh saudara Ghafur Majid yang mana dipanggil Gap, juga mempunyai teknik-teknik ahli silap mata dalam talian seperti yang anda dapat lihat ni. Pelbagai pakai. Ada apa tu? Ada pokok, ada buku belakang tu. Baru beli dulu aja tu. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang berada dalam talian dan bersama sehingga ke akhir penghujung rancangan. Wah, macam TV lah. Terima kasih kerana bersama-sama turut untuk memeriahkan dan juga ada ingin untuk buat pertanyaan, telah pun dibuat share di YouTube untuk kita buat semakan kembali. InsyaAllah. Itu adalah percubaan. Kalaulah andai untuk ada di situ, boleh untuk anda tunjukkan sebahagian sebagai review yang akan ada terus selepas ini. Dan yang ini saya record untuk simpanan kemudian, penambahbaikan mutu dan kualiti. Tulisan gambar tadi pun cantik, tak ada masalah. Cun, cuma bulat-bulat sikit tu nampak macam ikan tak ikan. Okey, yang ini semua okey, tak ada masalah. Saya harap semua dapat mendengar dan juga memahami. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh merujuk kembali kepada sesiapa yang menjemput anda ke siaran ini, ataupun boleh PM kami direct, ataupun boleh bertanya dengan saya. So, saya Coach Bird menjalankan pembelajaran dan pengajaran bimbingan tunjuk ajar bagaimana untuk menghasilkan konten di media sosial dalam bentuk foto, dalam bentuk video dan juga grafik dengan hanya menggunakan peranti mudah alih anda iaitu smartphone, telefon pintar. Biarlah kita sepintar telefon yang kita miliki, kerana pintar telefon itu hanyalah takkan aku nak SMS, takkan nak WhatsApp saja, takkan nak tengok Facebook saja. Biarlah ianya sebahagian daripada jalan jalur untuk kita ke arah jutawan pada masa akan datang, hanya dengan menggunakan smartphone anda. InsyaAllah saya boleh bantu. Itu ialah bukan saja kepakaran tapi kebolehan. Saya awalan mengetahui ilmu tu, saya bimbing untuk anda juga serba dan boleh tahu. InsyaAllah kita sama-sama membantu. Jaringan networking kita adalah persaingan sihat. Siapa buat, dia dapat. Siapa yang tengok dan lihat, dia dapat juga. Dapat lihat benda yang terbaik. Kita dah dulu kan, mereka kita ajak. Jangan celah, jangan kata apa-apa, kerana hidayah bukan belum sampai lagi terbuka hati. Maklumlah kadang-kadang ni kita nak tengok kawan-kawan kita berjaya, dia tengok kita berjaya, alhamdulillah. Kita juga betulkan niat, kita pastikan mengikut syariat, kita berjaya mengikut apa yang kita hajat. Berdoa dan juga bertindak, bertindak untuk sama-sama kita dapatkan. Yang terbaik ialah syarikat menggunakan gula O, dan syarikat gula yang pertamanya membuatkan gula boleh diguna pakai di dalam makanan. InsyaAllah kita jadikan sebagai pemula, sebagai pencetus, juga kita sebagai yang terkehadapan untuk membantu Bumi Putera, amnya mereka yang ingin berniaga di atas talian. Kalau ada persoalan dengan berkaitan, boleh ajukan kepada saya yang boleh bantu anda untuk menjalankan, melebarkan, mungkin mengembangkan antara empire anda. Bukan di gerun, tapi untuk sama-sama kita pergi dan masuk ke empire yang digeruni dengan keboleh pandaian dalam menyebarkan ilmu talian dan juga mengamalkan otai post, online trading affiliate income post. InsyaAllah dengan penerangan tadi, saya harap semua dapat memahami. Saya ulang suara lagi, kalau anda ingin mendapatkan
kalau sangkut-sangkut line tak berapa cantik, ada disiarkan di YouTube. Semoga dapat manfaat untuk anda. Jika nak line YouTube tu, boleh PM ya. Saya letakkan di dalam grup Gula O. Aha, untuk tunjukkan kemudian. Ini adalah permula kepada percubaan untuk live terus di YouTube. Sebelum ini di Facebook. Semuanya adalah langkah pertama. Kesali jika tak pernah ingin melangkah untuk ke sana. InsyaAllah. Semoga jumpa lagi. Terima kasih kepada anda semua hari ini. Dan jumpa lagi. Selfie. Ha, ha. Kita selfie galeri-galeri. Alright. Okay. And 3, 2, 1. Selfie, y'all. And 3, 2, 1. Soalan lah. Kenapa tak 1, 2, 3? Kalau 1, 2, 3, dia boleh sampai 100 tu. 3, 2, 1. Nice. Thank you. Okay, terima kasih. Okay. Jumpa selamat lagi. Jumpa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.